العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Saya muliakan ayahanda pengurusi majlis, saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Tuan Bilal Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Arfan, para ibu ayah, abang-abang, kakak, para pimpinan masyarakat, para santri dan seluruh yang mengikuti majlis kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insyaallah bincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan fadlu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang masyhur Tanbihul Ghafilin meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Muhammad ibn Al-Fadl. Kata beliau, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibn Yusuf qala haddatsana ibn Abi Fudayk an Yahya ibn Abdul Rahman radhiyallahu taala anhuma an jaddihi Muhammad ibn Abdul Rahman anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ani Jibril." Tidaklah seorang di kalangan kalian yang memberi salam ke atasku, kata Sayyidina Rasul, bila mana aku telah wafat, melainkan Sayyidina Jibril akan datang kepada. Faqala Jibrilu, kata Sayyidina Jibril, ya Muhammadu, hadha fulanun, hadha fulanu bunu fulanin, yuqri'uka salam. Wahai Sayyidina Muhammad, fulan ibnu fulan, yani seorang yang anak kepada seseorang, mengucapkan salam kepadamu. Fa'akulu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan aku lalu akan menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di sini hadis menunjukkan bahawa kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Sayyidina Rasul, akan disampaikan salamnya oleh Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekat dia sahaja yang mendapatkan kelebihan tersebut, termasuk ayahnya, termasuk ibunya, yang disebutkan juga namanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis disebut, hadza fulan ibnu fulan, ini adalah lelaki ini anak kepada fulan, maksudnya disebut nama ayahnya sekali di depan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendoakan dan mengucapkan ucapan salam kembali kepada orang tersebut. Dan riwayat yang lain disebutkan, qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl bi isnadihi an Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Muhammad ibn al-Fadl dengan sanadnya menyambung sehingga Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, qala Umar, kata Sayyidina Umar, balaghani anna ad-du'a'a mawqufun baina as-sama'i wal-ardi la yus'idu minhu syai'un. Telah sampai kepadaku bahawa doa ini akan tertangguh, atau yang doa seseorang tadi akan mauquf bainas sama'i wal ard, terhenti pada di antara langit dan bumi, tidak akan naik ke langit, hatta tusalliya ala nabiyyika alaihi salam, sehinggalah seorang tadi mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama menyuruh agar kita berselawat ketika mana berdoa. Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam,
كيف أجعل الصلاة عليك يا رسول الله؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قاله هو. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk saya ini berselawat kepadamu ataupun untuk saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kam aj'alu lak as-salah, berapa banyak saya nak jadikan selawat kepadamu ya Rasulullah dalam doaku, boleh tak kalau saya jadikan 1/3 daripada doa saya tadi adalah selawat? Maka Nabi kata, bagus, boleh, tapi kalau ditambah lebih baik. Kalau begitu, kata dia, saya tambah 2/3 daripada doa saya tadi adalah selawat kepada Nabi. Nabi kata, kalau kata ditambah lebih baik. Jadi kata beliau, kalau begitu saya tambahkan atau saya jadikan seluruh doa saya tadi adalah ucapan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Idzan tukfa hammak wa tughfar dhanbak. Kalau begitu akan diampunkan dosa kamu dan diberikan ke cukupan kepada apa sahaja kedukacitaan. Maksudnya yang kamu dukacitakan semuanya akan dicukupkan oleh Allah, dan apa sahaja yang dilakukan olehmu dengan dosa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kelebihan orang yang menjadikan seluruh doanya adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau nak berdoa, jangan dilupakan, kalaupun ada doa lain yang kita ingin doakan, dahulukan dengan selawat kepada Nabi. Di pertengahan diletakkan dengan selawat kepada Nabi, di penghujung doa dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak berselawat kepada Nabi ketika disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mendapatkan kecelakaan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang mana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Lalu Nabi menyebutkan amin. Kemudian Nabi menaiki satu lagi anak tangga. Kemudian Nabi menyebutkan amin. Kemudian Nabi menaiki satu lagi anak tangga. Lalu Nabi menyebutkan amin. Ha, ini mimbar Nabi SAW. Tangganya ada anak tangga 3 saja. Ini berapa tangga ni? Anak tangga ada berapa? 7 anak tangga. Tangga Nabi ada 3. Dan baru ni di apa ni, Saudi, di apa ni, Madinah Al-Munawwarah, ada jemaah hadiah kepada saya mimbar Nabi, model mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir macam ni. Cuma dia tak ada atas ni lah. Hampir macam ni keadaannya, cuma dia ada lubang-lubang tepi. Dia ada yang depa kaji kembali bagaimana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa tangga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan-kelebihan mimbar Nabi dan kayu yang digunakan oleh para sahabat. Ini ada 2 orang sahabat yang Najjar, tukang kayu, yang buat mimbar tadi pada zaman Nabi SAW. Dicari balik kayu tadi, dibuat balik mimbar tu. Tapi mimbar tu replika lah, hantar kita tu. Tapi replika tu pun bentuknya sama seperti zaman Nabi. Dan dikaji oleh para sejarawan yang ada di Madinah Al-Munawwarah, dan dikeluarkan kitab tausiq ataupun pernyataan rasmi daripada kerajaan Saudi sendiri bahawa ianya adalah model yang hampir dengan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhana saja mimbarnya. Sederhana saja. Tidaklah apa ni ada ukiran macam kita dan seumpamanya, cuma mimbar tadi punya kelebihan. Antaranya doa yang didoakan di atas mimbar tadi dimustajabkan. Yang kedua, siapa yang bersumpah dekat mimbar Nabi yang asli, yang asal, tapi mimbar tu dah terbakar, habis dah, tak ada lah. Mimbar yang asli tu kalau kata masih ada, bersumpah di tepi tersebut, kalau tipu akan terus diturunkan balak oleh Allah pada ketika tu juga, ataupun setelah tu akan dikenakan balak secara pasti, akan kena kalau menipu. Dan mimbar tadi telah terbakar pada satu kejadian kebakaran di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimbar yang sekarang yang berada di Masjid Nabawi yang kita tengok tu, yang dalam raudhah tu, itu adalah mimbar yang telah dihadiahkan oleh Sayyidina Sultan Salim Sultan daripada kerajaan Turki Utsmaniyah. Jadi dia yang buat kembali mimbar baru tersebut dengan marmar yang mahal daripada Turki, dihantar khas daripada Turki pada zaman Turki Utsmaniyah ke bumi Madinah Al-Munawwarah dan diguna pakai sehingga sekarang mimbar tadi. Di sejarah itu ada dalam kitab yang telah ditulis berkenaan dengan mimbar Nabi dan kayu-kayu yang digunakan sekali. Jadi ini salah satu daripada peristiwa yang berlaku di atas mimbar tersebut, iaitu Nabi mengucapkan amin.
Kemudian naik lagi di atas satu tangga, Nabi sebut amin. Naik lagi anak tangga ketiga, amin. Tiga tangga ya. Tangga keempat itu tempat Nabi duduk. Ini yang zaman Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi berkhutbah, Nabi akan duduk pada tangga ketiga. Ada satu, dua, tiga, lepas tu ada satu tempat duduk. Dia macam tangga juga tapi nombor empat. Tempat empat itulah Nabi letakkan punggung Nabi, dan kaki Nabi akan berada di tangga ketiga. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar turun duduk tangga kedua. Sebab Sayyidina Nabi duduk tangga ketiga, berdiri waktu khutbah, Sayyidina Abu Bakar turun duduk tangga kedua. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar turun tangga pertama. Zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman naik balik tangga ketiga, naik atas balik. Jadi ada orang yang benci dengan Sayyidina Uthman, lalu kata kepada Sayyidina Uthman, kamu lebih daripada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pun turun tangga nombor dua, Sayyidina Umar pun turun tangga nombor tiga, nombor satu, kamu pula naik tangga Nabi SAW. Jadi kata para masyayikh, kalau kata ni dijawab oleh orang pada zaman tersebut kepada yang membenci Sayyidina Uthman, tapi bukan dikata pada Sayyidina Uthman, maksudnya mereka kata selepas zaman Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman dah wafat, maka sebahagian di kalangan kelompok yang membenci Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ardhah sunnurain, lalu dijawab oleh para ulama pada zaman tersebut, kalaulah Sayyidina Uthman tidak naik tangga ketiga, hak yang khutbah selepas itu semua duduk jauh, jalan tanah habis semualah, faham? Semua kena korek habis semua ke dalam. Sebab makin turun, makin turun ke bawah. Jadi kalau Sayyidina Uthman pun turun ke bawah juga, jadi lah kali tak duduk atas mimbar, kena korek ke dalam. Siapa lagi yang lebih tinggi pada Sayyidina Uthman pada zaman selepas Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman paling tinggi. Jadi zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kena duduk tangga lagi bawah lagi. Lepas zaman Sayyidina Ali pula, Sayyidina Muawiyah atau Sayyidina Hasan sebelum Sayyidina Muawiyah kena duduk tangga yang lagi dalam lagi. Lepas kali khatib tak nampak, sebab duduk dalam tanah. Nah. Nah, jadi ini kebodohan ataupun kejahilan sebahagian orang yang membenci. Hatta para sahabat yang dijanji syurga oleh Allah pun masih ada pembencinya. Jadi kalau setakat orang tak suka dekat kita, biasa. Nah, orang tak suka dekat kita, biasa. Hak orang yang Nabi janji masuk syurga, disebut nombor tiga setelah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. 6-10 orang sahabat yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang satu masuk syurga. Yang ini adalah sahabat yang paling agung pun dibenci kesemua. Dan tidak selamat kesemua mereka melainkan dibunuh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia tidak dibunuh, tapi Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Maksudnya ini orang yang paling agung pada zaman tersebut setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan demikian. Ya, apa ni lebihnya kita kalau kata tidak disukai ataupun tidak di berkenan oleh orang-orang dan seumpamanya, biasa saja. Nah, tak perlu kita nak berasa hati lebih-lebih. Tamam. Jadi Nabi naik tangga pertama, Nabi sebut amin. Naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Naik tangga ketiga, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi duduk. Maka kata Sayyidina Muaz ibn Jabal, sa'atta fa'amanta salasan. Ya Rasulullah, kamu naik tangga, kemudian kamu aminkan tiga kali. Qala, kata Nabi pun menjawab, atani Jibrilu. Sayyidina Jibril telah datang bertemu denganku. Faqala ya Muhammadu, man adraka ramadana falam yughfar lah. Sesiapa yang bertemu dengan Ramadan, mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampunkan dia, maksudnya masih tidak mendapatkan pengampunan dalam Ramadan, famata fadaqala an-nara fa'ab'adahu Allah. Kalau dia mati dan masuk neraka, maka Allah menjauhkan dia daripada rahmatnya Allah. Qultu amin. Maka Nabi kata amin. Ya, ini istajib du'a'ana. Nah, mustajabkan doa kami ya Allah. Maksud kalau Nabi sebut amin, tak ada dah yang tak mustajab melainkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun aminnya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebut Sayyidina Jibril, yang aminkan Nabi. Qala, dan kata Sayyidina Jibril lagi, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yaburrahuma fadaqala an-nara fa'ab'adahu Allah. Dan sesiapa yang bertemu ataupun sempat dengan kedua ibu ayahnya atau salah seorang daripada ibu ayahnya, tetapi dia tidak buat baik kepada dua ibu ayahnya dan dia mati masuk neraka, maka Allah jauhkan dia daripada rahmatnya Allah. Qultu amin. Aku sebut amin lagi, kata Nabi. Qala, dan kemudian yang ketiga Nabi kata, waman, Sayyidina Jibril kata, waman zukirta indahu.
mana-mana yang disebutkan kamu ya Rasulullah di sisinya, falam yusalla alaik, nah, tetapi dia tidak berselawat kepadamu ya Rasulullah, famata fadaqala an-nara fa'ab'adahu Allah, dan dia mati masuk neraka, maka dia akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Azza wa Jal. Maka Nabi kata amin. Jadi di sini menunjukkan bahawa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada bentuk seorang tadi dimurkai, diberikan rahmat oleh Allah ataupun tidak. Berat lidah orang tadi untuk selawat kepada Nabi, ataupun berat orang tadi ketika mendengar seorang yang berselawat kepada Nabi untuk dia mengucapkan selawat atau disebutkan nama Nabi untuk dia berselawat. Ini dalil kepada jafa, kerah hati, nah, berat untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalaulah nama Nabi kita Muhammad, nama orang soleh sahaja, kalau disebut oleh Allah, disebut oleh sesiapa pun, akan turun rahmat Allah Ta'ala di tempat tersebut. Bizikri salihin tatanazzalur rahmat, sebut nama orang soleh turun rahmat Allah Ta'ala. Betul lagi kalau disebut nama Sayyidil Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila lagi disebut nama Nabi Muhammad, maka akan turun rahmat Allah dan diberikan dengan kebaikan dan kelebihan kepada orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ada seorang lelaki diceritakan, sami'tu abi yahki, katanya. Sebut sini. Kata aku telah mendengar ayahku bercerita. Siapa yang sebut ni? An Sa'id ibni Umair. Dia kata An Sa'id ibni Umair Al-Ansari wa kana badriyan. Sayyidina Sa'id bin Umair Al-Ansari yang merupakan salah seorang ahli Badar. Kata beliau, qatala ay qatala yawma Badrin. Maksudnya beliau ni terbunuh pada peperangan Badar. Minta maaf bukan dia. Kana ay qatala yawma Badrin, maksudnya dia berperang pada perang Badar. Dia tak terbunuh. Dia berperang pada waktu perang Badar dan dia termasuk ahli Badar. 313 orang yang paling mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah bersabda, man salla alayya min ummati mukhlishan min qalbihi salatan wahidatan, sesiapa di kalangan umatku ini yang berselawat kepadaku, kata Nabi, dengan ikhlas semata-mata karena Allah daripada hatinya dengan satu selawat, maka sallallahu alaihi ashra salawatin, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Kata ulama, satu kali selawat daripada Allah, ini ke 10 kali selawat daripada Allah, satu kali selawat daripada Allah sahaja sudah memadai daripada seluruh syurga Allah Ta'ala. Apalagi yang paling besar kalau kata Allah berselawat kepada orang yang sedang berselawat kepada Nabi SAW. Dan ini dijanjikan oleh Nabi, yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan selawat daripada Allah 10 kali. Sekali selawat 10 kali. Nah, ini disebut dalam kitab Sawanih fi ma'ani qawlihi ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, karangan Syekhuna Syekh Muhammad, nak minta maaf, Syekh Dr. Muhyiddin Ibn Muhammad Awamah. Ini sahabat kepada guru saya, juga guru saya juga, walaupun saya tak sempat belajar dengan beliau. Cuma waktu saya ke Madinah Al-Munawarah dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh, kami ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun 2012 kalau tak silap saya, 2012 saya ke Mekah dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad, kami dua orang untuk apa ni, pergi temu dengan para ulama di Mekah, antaranya Syekh Ayub Ahdan, Maulana Syekh Ahmad Ruqaimi dan juga para masyayikh yang lainlah di Mekah, pergi baca kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi selama 2 minggu, kemudian mengaji kitab-kitab yang lain dengan Syekh Ahmad Ruqaimi, lebih kurang dalam 8 buah kitab dikhatamkan pada waktu saya dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh ke Mekah pada waktu tersebut. Kemudian telah 2 minggu duduk di Mekah, hari terakhir kami nak balik tu naik kapal terbang di Madinah. Patutnya kami ke Madinah duduk seminggu di Mekah, seminggu di Madinah, sebab seminggu tu nak kena jumpa dengan Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad As-Sunusi. Syekh Sunusi ni ulama besar di Madinah Al-Munawwarah yang merupakan keturunan Raja Libya yang ada pemegang sanad Muwatta Al-Imam Malik, antara yang tertinggi di dunia pada ketika tersebut. Jadi Syekh dah telefon dah dekat Syekh As-Sunusi untuk pergi jumpa dengan beliau, tapi tak sempat kerana Syekh meninggal. Syekh As-Sunusi meninggal sebelum kami pergi tu, dalam beberapa minggu sebelum kami sampai. Jadi tu kata
apa ni, jangan lepas peluang kalau dengan mana-mana alim yang kita datang dan kita sempat zaman dengan mereka, kalau kita boleh bertemu dengan mereka, pergi bertemu dengan mereka. Nah, ini yang saya selalu pesan kepada para santri saya, para murid saya, agar mereka selalu mengambil berat dengan perkara tersebut. Mana-mana alim yang datang, mana-mana alim yang kita sempat untuk hadir bertemu dengan mereka, hadir. Kerana kita tak tahu bila kita akan hidup, sama ada kita akan mati dulu ataupun dia akan mati dulu. Jadi nanti kita akan hanya berbangga kata, dia tu orang kampung saya, alim tu pernah sampai tempat saya, tapi saya tak pernah jumpa dia. Tak pernah pergi ambil manfaat dengan alim tersebut. Ini berlaku kepada Sunabihi. Sunabihi mengatakan bahawa saya ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan para teman daripada Yaman. Sampai sahaja di Madinah, kami dimaklumkan Rasulullah telah wafat 5 hari sebelum kami sampai. Sebabkan 5 hari ia lambat, terbatal syarafus suhbah, tak dapat kelebihan menjadi sahabat Nabi SAW. Dan menjadi sahabat Nabi bukan kecil, hanya mujarad lahzah tengok Nabi. Bukan sekat tu saja, orang yang tidur, Nabi lalu tepi dia. Pada zaman Nabi masih hidup, jadi sahabat Nabi. Orang yang Nabi tidur, dia lalu tepi Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia tak sempat bersembang dengan Nabi, lalu tepi Nabi saja, jadi sahabat Nabi. Yang tengok Nabi, sekali tengok saja, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam, maka dia jadi sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni biasa saja kah? Tak biasa. Sahabat Nabi, satu mud gandum yang dia sedekah, yang disedekahkan oleh mana-mana sahabat Nabi, satu mud, satu cupok, itu lebih daripada kalau kita sedekah dengan segunung atau sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud panjang dia 6 km, lebar dia 3 km. Kalaulah gunung Uhud tadi sebesar tu mah milik kita, hadiah sedekah tak mana pun tak akan boleh ganti lawan dengan sahabat yang sedekah satu mud saja. Tak boleh lawan. Dan 2 rakaat yang didirikan oleh sahabat di belakang Nabi waktu Nabi hidup, kalau seorang tadi hidup 1000 tahun setelah zaman Nabi, kita kalau Allah Ta'ala bagi peluang hidup 1000 tahun sekalipun, solat setiap masa tak akan boleh menandingi 2 rakaat yang solat di belakang Nabi SAW waktu Nabi masih hidup. Maksudnya pahala mereka sangat besar. Lepas tu tak ada kita boleh tandingi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Dia orang yang bodoh sahaja yang suka membenci dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Bertengok, kata Al-Imam, para sahabat, para ulama menyebutkan bahawa orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad, cerita tak habis tadi. Kami pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, sampai apa ni, 2 minggu duduk di Mekah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, dah Syekh apa ni, kami tak boleh nak baca kitab dengan Syekh Sanusi. Syekh Sanusi dah wafat. Jadi Syekh Ahmad Mamduh kata kepada saya, kita gantilah duduk 2 minggu terus di Mekah. Baca kitab Minhajul Talibin dengan Sayyidi Syekh Ayub Ahdal, cucu Nabi SAW, murid kepada Syekh Abdullah Said Lahji. Duduk 2 minggu di situ, berulang alik ke maktab beliau, ke bilik pejabat beliau, baca daripada pagi sampai tengah hari, lebih kurang 5 jam satu hari, selama 2 minggu, khatam kitab Minhajul Talibin. Kemudian malam pula atau petang, temu pula dengan Syekh Ahmad Ruqaimi, baca kitab-kitab yang lain lah, Fathul Qarib, selesai. Kemudian kitab-kitab yang lain yang dibacakan di depan beliau. Kemudian kami ke Madinah. Sampai di Madinah tu naik kapal terbang. Kerana Jafar, kalau kita sampai di Mekah, tidak melawat Nabi SAW. Jadi kami beli tiket balik dan ke Mesir daripada Madinah. Jadi sampai di Madinah, melawat Nabi. Kebetulan waktu tu Habib Zain ada. Maulana Syekh Ahmad pergi jumpa dengan Habib Zain. Memang saya duduk jauh sikit lah. Nah, waktu tu sebab tak dibenarkan jumpa dengan Habib Zain, apa ni, orang ramai tak boleh dibenarkan jumpa. Maka Syekh Ahmad pergi jumpa, salam. Kemudian saya duduk sebentar dengan Maulana Syekh Ahmad untuk saya baca kitab Taqiratis Saniyah, apa ni, Mustalah Hadis. Dan kami, saya khatamkan bacaan tersebut di Madinah Al-Munawwarah. Bacaan kitab tersebut dikhatamkan di Madinah, di depan Nabi SAW diteruskan bacaan. Kemudian siapa yang mengambil kami? Yang mengambil kami ni lah, cerita panjang tu, ni pengarang kitab ni lah, iaitu Syekh Muhyiddin Ibni Muhammad Awamah. Pengarang kitab ni, dia yang datang ambil kami dengan kereta beliau. Dia anak kepada Syekh Muhammad Awamah hafizahullah ta'ala. Dan Syekh Muhyiddin ni adalah, Dr. Muhyiddin ni, sahabat baik kepada guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Jadi saya sempat jumpa dia dalam kereta tu je lah. Dia bawa kami daripada Masjid Nabawi pergi ke airport. Hatu je.
salam, tak ada ambil makan mana, tak ada apa, terus naik kapal terbang balik ke Mesir. Jadi pergi jumpa dengan Nabi lebih kurang tak sampai 1 jam. Duduk di Mekah 2 minggu, kemudian pergi jumpa Nabi tak sampai 1 jam, dan temu dengan Sidi Syekh Muhyiddin, kemudian sampailah di airport dan terus naik balik ke Mesir. Nah, itu cerita dia tu. Cuma nak cerita tadi hal lain tu. Nah. Tengok ni. Dia kata apa? Kalau selawat tadi sallallahu, tengok. Man salla alayya min ummati mukhlishan min qalbihi salatan wahidatan sallallahu alayhi 10 salawatin. Wa rafa'a lahu 10 darajatin wa maha anhu 10 sayyi'atin. Sesiapa yang berselawat di kalangan umatku dengan ikhlas daripada hatinya kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya sekali selawat. 10 kali selawat. 1 kali selawat diganti oleh selawat Allah 10 kali. Kata Al-Imam Musaqawi, kalau selawat maknanya dengan salam sekali. Anna salaman wahidan minallahi azza wa jalla afdalu min mi'ati alfi 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 jannah. Kata dia, satu salam daripada Allah kepada seorang yang berselawat kepada Nabi itu lebih baik, kata Imam Sakhawi, daripada alfu, nah, berarti mi'atu alfi alfi alfi, berapa? Miliar maksudnya. Kalau mi'ah alf maksudnya 100,000. Alf sekali lagi pula kali dengan 1,000 lagi, sebab Arab dia tak ada juta. Kalau nak sebut juta, dia kena 1,000 kali 1,000. Alf, alf. 1,000 kali 1,000, 1 juta. Jadi ini dimaksudkan dengan apa? Miliar. Dengan makna million jannah. Satu salam daripada Allah, satu selawat daripada Allah itu, kata Imam Sakhawi, lebih agung daripada million syurga yang Allah Ta'ala akan bagi. Lebih agung daripada itu. Tapi tetap juga kita tidak selawat banyak. Kenapa? Kerana tak tahu. Kerana kalau tahu pun dia kata, eh, selawat juga dia kata, tapi buat je biasa eh. Ini jafak dia panggil ni, jafak. Ni orang yang kerah hatinya kerana tak ada kelebihan apa yang dia rasa. Dia nak mesti nampak depan mata dia lepas selawat, buka apa ni, dia selok-selok dia punya apa ni, dia punya orang panggil apa? Kain batik. Bantai tempat dia tidur tu kena ada 3 juta bawah bantai tu baru dia selawat, dia kata. Kalau tak ada yang tu, dia kata ni tak kira selawat lagi. Oh. Ini kalau ni orang, ni orang yang rugi kalau melakukan demikian. Tamam? Jadi kerana atau tu kata Imam Sakhawi, ni benda yang besar. Boleh. Kemudian dibuat apa lagi? Diangkat baginya 10 darjat, dihapuskan baginya 10 kesalahan. Tu 1 kali selawat saja. Qala, kata Sayyidina Sa'id bin Umair, wa sami'tu abi yahki. Ini bukan dia, minta maaf, ni orang lain ni. Qala di sini mungkin qala al-Imam, ini tak ada ni, dia tak sambung ni. Sami'tu abi yahki, tak apalah kita baca. Qala kana Sufyan ats-Tsauri bainama huwa yatufu idh ra'a rajulan la yarfa'u qadaman. Katanya diceritakan bahawa Sayyidina Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu sedang beliau bertawaf, dia melihat seorang lelaki yang tidak mengangkat kakinya, wala yadha'u qadaman, dan tidak meletakkan kakinya, illa wa huwa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki ni, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, dia tengok orang ni tengah tawaf. Dia tawaf juga, dia tengok orang tu tawaf. Dia angkat kaki, dia selawat. Dia letak kaki, dia selawat. Dia angkat kaki pula, dia selawat. Dia letak kaki, selawat. Jadi lambat. Dia nak. Qala qultu lahu. Maka saya pun tanya kepada dia, ya hadha, wahai fulan, innaka qad tarakta at-tasbihah wa tahlila wa aqbalta 'ala as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaka fi hadha syai'un? Imam Sufyan Tsauri tanya kepada lelaki tadi, wahai fulan, sesungguhnya kamu meninggalkan tasbih, tidak bertahlil, tak ucap la ilaha illallah, tak ucap subhanallah waktu ketika bertawaf, tapi kamu hanya menumpu pada selawat kepada Nabi. Ada sesuatu kah yang menyebabkan kamu memilih dengan selawat daripada mengucapkan tasbih dan tahlil? Qala, man anta afakallah. Lelaki itu tanya, siapa kamu? Nah, moga Allah mengampunkan kamu. Faqultu ana Sufyan ats-Tsauri. Saya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini kibar ulama pada zaman tersebut, kibar muhaddisin, dan beliau wali min auliyaillahi subhanahu wa ta'ala, dan mujtahid. Dan beliau salah seorang mujtahid mutlak. Sama macam Imam Malik, sama macam Imam Syafi'i, sama macam Imam Abu Hanifah, ni Imam Sufyan ats-Tsauri.
Qala laula annaka gharibun fi ahli zamanik ma akhbartuka an hali wala atla'tuka ala sirri. Kalaulah tidak karena annaka gharibun fi ahli zamanik. Maksudnya tidak, kalau tidak karena kamu ini gharib fi ahli zamanik. Kalau bahasa lain kita nak sebut kata macam mana ni? Mungkin dia tak kenal sini al-Imam Sufyan al-Thawri orang ni. Dia tak kenal. Dia kata laula an anta gharibun, dia kata laula annaka gharibun fi ahli zamanik ma akhbartuka an hali. Tak karena kamu ni gharib lek ataupun jauh daripada orang yang di zaman kamu, sedang orang mungkin tak kenal kamu ataupun tak sumpah. Padahal semua orang kenal Sayyidina Sufyan al-Thawri. Dia aja tak kenal. Nah, kawan tu dia tak kenal. Maka aku tak akan ceritakan rahsia aku dan aku tak akan ceritakan tentang hal aku tadi. Maka dia pun kata, summa qala li, kata Imam Sufyan al-Thawri, kata laki tadi kepada Imam Sufyan al-Thawri, kharajtu ana wa walidi hajjaini ila baitillahil haram. Kenapa saya baca dalam sirah Arab ni? Karena saya tak mau tak kira cerita jadi menambah. Faham? Ramai di kalangan kita kadang-kadang bila nak cerita, bila dia terjemah, dia jadi melampau. Dia cerita hak terjemah, dia tak baca hak Arab punya, hak cerita asal. Lah kali dia melelong cerita tu, dia sampai tambah benda hak tak ditambah dalam dalam cerita dia. Hak pengarang tak sebut pun dia pergi hantam tambah. Nah. Ha, ni yang masalah kalau tak baca nas Arab balik. Kena baca nas Arabi. Hak yang bahasa Arabnya kena baca balik. Sebab tu saya baca balik satu-satu. Kerana takut nanti bila kita mana terjemah tu satgi dia pi jumpa tambah buat keluar bahasa Kedah pula satgi. Lepas tu apa ni jumpa Pak Hang. Aku jumpa Pak aku. Akhirnya dia buat cerita, cerita tu jadi daripada cerita harmoni jadi dia tak comel terus. Sebab jadi macam cerita kat kampung dia. Jadi kita kena jadi berbulu telinga kalau dengar. Bila diterjemahkan melampau ataupun melebih-lebih daripada daripada penceritaan sebenar. Faham? Betul saya baca bahasa Arab punya dan kemudian terjemah balik saja. Thumma qala li, kemudian dikata kepada aku, kharajtu ana wa walidi hajjaini ila baitillahil haram. Saya dengan ayah saya pernah sekali kami keluar menunaikan haji ke baitillahil haram. Dia cerita balik kenapa dia buat macam tu. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, sehinggalah ketika mana kami berada, saya waktu itu berada di mana satu perjalanan di satu tempat kami berehat, maridha walidi, maka ayah saya jatuh sakit. Faqumtu li'alijah, saya pun bangun untuk merawat ayah saya. Fabainama ana dzata lailatin 'inda ra'sihi izmata walidi, dan maksudnya beberapa hari selepas tu ayah saya tetap sakit dan juga sakit dia makin parah dan akhirnya beliau wafat. Waswadda wajhu, yang lebih menyedihkan wajah ayah saya jadi hitam. Meninggal-meninggal wajah jadi hitam. Faqultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diucapkan kalimah tarji'. Fajazabtu al-izara ala wajhihi faghattaituh. Saya pun ambil izar yang menutup badan ayah saya tutup muka ayah saya. Karena sedih melihat keadaan ayah saya yang hitam wajah dia tadi. Faghalabatni 'aini fanimtu. Jadi mata saya jadi mengantuk pada malam tersebut dan saya tertidur. Fa idza ana bi rajulin lam ara ahsana minhu wajha. Dan bila saya duduk dalam tidur tadi, saya bermimpi melihat seorang lelaki yang saya tidak pernah melihat seindah itu wajah orang tersebut. Wala anzafa minhu thawba. Dan tak ada orang yang paling bersih pakaian daripada lelaki itu. Wala atyaba minhu riha. Dan tidak ada yang lebih wangi daripada lelaki tersebut. Yarfa'u qadaman wa yad'u ukhra hatta dana min walidi. Lelaki tadi mengangkat kakinya satu persatu menapak dan kemudian hampir kepada ayahku. Fa kashafa al-izara an wajhihi fa amarra yadahu ala wajhihi. Lalu saya pun tengok lelaki tadi dekat dengan ayah saya, jenazah ayah saya, dia pun selak kain tersebut dan nampak wajah saya dan kemudian dia pun letak tangannya dan digerakkan ataupun diusapkan tangannya yang mulia tadi ke wajah lelaki ayah saya. Fabiyadda, lalu jadi putih balik ayah saya, jadi putih segak. Summa walla waraji'an, kemudian lelaki ini pun pusing nak patah balik. Fata'allaqtu saubah, fata'allaqtu bi saubih, saya pun terus pegang hujung kain dia. Faqultu ya Abdullah, man anta alladhi mannallahu ala walidi bika fi ardil gharib ghurbah. Kata dia, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, tak kenal. Pegang-pegang tu dia tanya, wahai hamba Allah, siapa kamu yang Allah anugerahkan kepada ayah saya dengan sebab kamu, bika ay bisababika, fi ardil ghurbah,
Dengan sebab kamu datang tadi, ayah saya diberikan perlepasan, wajahnya kembali dengan elok balik. Maka kata lelaki tadi, faqala awama ta'rifuni, kamu tak kenal aku? Kata lelaki tersebut, ana Muhammad ibnu Abdullah sahibul Quran. Saya adalah Muhammad ibnu Abdullah sahibul Quran. Ya. Nabi tak kata ana, ana Rasulullah. Anta la ta'rifuni? Kaif anta la ta'rifuni? Saya Rasulullah, tak Nabi sebut nama Nabi. Ana Muhammad ibnu Abdullah. Saya Muhammad bin Abdullah yang merupakan sahib kepada Al-Quran. Ama inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Sungguhnya ayah kamu memang seorang yang banyak merugikan dirinya sendiri. Banyak melakukan maksiat. Nah. Walakin kana yukthiru salata alayya. Tapi dia banyak berselawat kepadaku. Ni ayah kamu ni banyak selawat. Jadi bila sebut yukthir, banyak. Berapa banyak? Kata ulama, sekurang-kurang banyak selawat, sekurang-kurang banyak. Ni kira banyak dah, tapi paling kurang. Berapa? 300 kali. Sekurang-kurang banyak, 300 kali. Sebanyak-banyak, tak ada bilangan. Kalau orang tanya sebanyak-banyak, apa bilangan? Tak ada bilangan. Banyak sekali lah. Tapi kalau kurang-kurang banyak, itu masih ada had. Sekurang-kurang banyak, 300. Jadi jangan kurang selawat kita kepada Nabi, sehari kurang daripada 300 kali. Untuk dikira kita orang yang banyak selawat. Kalau kita selawat sehari 300 kali, dikira kita ni telah banyak selawat, insyaAllah. Sehari akhir majlis kita akan selawat apa ni, lebih kurang 100 kali. Selawat pendek je. Saya akan bagi selawat pendek je. Selawat paling pendek sekali. Paling pendek. Itu yang paling kita suka. Selawat paling pendek kita akan baca sehari lebih kurang 100 kali saja. Dan balik tuan-tuan boleh sambung lagi. Dan apa ni, bagi cukup. Kalau tak masih cukup lagi hari ini dengan sebanyak-banyak selawat, sekurang-kurang banyak, tambah lagi nanti insyaAllah. Jadi kata Nabi, amma inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Ini orang yang banyak merugikan dirinya. Walakin kana yuksiru salata alaiya. Tetapi dia banyak berselawat kepada aku. Falamma nazala bihi ma nazal istaghatha bi. Tetapi bila mana berlaku kepadanya apa yang berlaku, maksudnya waktu dia sakit tu, maka dia beristighasah kepada aku, kata Rasulullah. So dia memohon pertolongan kepada aku, kata Sayyidina Rasulullah. Wa ana ghiyasu liman aksara salata alaiya. Dan aku ini akan menjadi pembantu kepada orang yang banyak berselawat kepada aku. Tamam? Mungkin waktu sebelum dia wafat, dia sebut, ya Rasulullah, harisni. Ya Rasulullah, bantu saya, ya Rasulullah. Saya ini orang yang banyak dosa. Nah, ini berlaku. Dan kata Nabi, fantabahtu fa'idha wa... Fantabahtu, kata lelaki tadi, aku pun terjaga daripada tidur. Fa'idha wajhu abi abiyad. Saya melihat ayah saya wajahnya telah menjadi putih bersih pada ketika tersebut. Ini barakahnya Nabi dan barakahnya selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki pada zaman Sayyidina Musa alaihi salam, ini banyak melakukan maksiat. Apa maksiat ni dia tak buat, semua dia buat. Sampai orang Yahudi pada zaman tersebut membenci dengan dia. Dan waktu dia mati, jasad dia dilempar dalam tempat pembuangan sampah. Tak dimandikan, tak dikapankan, tak dikebumikan. Dilempar saja jenazah dia. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Musa alaihi salam untuk mengambil jenazah lelaki tadi, dimandikan, dikapankan dan dikebumikan. Jadi Allah Ta'ala, lalu Sayyidina Musa alaihi salam, kalimullah, tanya kepada Sayyidina kepada Allah Azza wa Jal, ya Rab, kamu lebih mengetahui apa yang dibuat oleh orang ini. Tapi kenapa disuruh untuk saya melakukan demikian? Maka kata apa ni, Allah Azza wa Jal suruh tanya kepada keluarganya. Bila ditanya oleh Sayyidina Musa kepada isterinya, apa yang dibuat oleh suami kamu ni sehingga diberikan kelebihan begitu, maka kata isteri dia, memang suami saya ni banyak melakukan kesalahan dan kesilapan seperti yang sedia maklum. Tapi satu benda yang dia buat setiap malam, sebelum dia tidur, dia akan baca Taurat. Dan kemudian dia akan berhenti pada mana-mana nama yang disebut dalam Taurat. Ada satu nama ni, kalau dia lalu je nama tu, dia akan letakkan nama tadi di dahinya, dicium, dan kemudian ditutup Taurat dan dia tidur. Nama siapa yang dia cium tiap-tiap malam tu? Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Taurat. Disebabkan tu sahaja, maka Allah memberikan kepadanya nikmat dimandikan oleh Nabi paling agung di zaman tu, Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa? Sebab tu kita jangan ambil ringan dengan berkenaan dengan selawat kepada Nabi. Sebab tu kalau ibu ayah dirahmati Allah, kita tahu bagaimana kedudukan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang banyak selawat.
cukup dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tadi sudah memadai untuk kita tahu betapa besarnya kedudukan nabi kita Muhammad di sisi Allah. Tamam. Jadi saya syarah sikit ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian kita akan tutup majlis kita pada malam ini. Kali panjang-panjang. Nah, dia kena pendek-pendek saja. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini ada dua khabar dan ada dua amar. Zahid, ayat ni ada berapa khabar? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ada berapa khabar? Zahid, ha? Ada berapa khabar? Ha? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ah. Ini duduk tidur. Tidur tanya terus lagi. Nah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ayat yang pertama, ayat ni dalam ni ada dua khabar, dua pernyataan dan dua arahan. Mana pernyataannya? Pernyataan pertama apa dia? Inna Allah 'azza wa jalla قد أخبر عن ذاته العلية أنه يصلي على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Itu satu. Allah mengkhabarkan tentang zat Allah yang Maha Agung berselawat kepada Nabi. Allah Taala kata apa? Inna Allah ha yusalli ala Nabi. Deh. Inna Allah yang pertama. Yang kedua, khabar kedua, Allah Taala memaklumkan bahawa para malaikatnya yang mukarramin, yang dimuliakan oleh Allah, juga berselawat kepada Nabi dalam ayat tersebut. Lalu Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi takdirnya innallaha yusalli wal malaikatu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu takdir? Kenapa kena pecahkan Allah berselawat dan malaikat berselawat? Karena selawat Allah dengan selawat malaikat berbeza. Tamam? Tak sama. Jadi kalau ada orang kata Allah dan malaikat berselawat dengan satu selawat, hadza khata. Salah. Selawat Allah dengan selawat malaikat berbeza. Faham? Jadi Allah menyebut bahawa Allah berselawat. Yang kedua, Allah mengkhabarkan malaikat berselawat. Baik, mana dua amar? Nah, dua amar iaitu yang disebut ya ayyuhallazina amanu sallu sallu. Berselawatlah, tu arahan pertama. Allah menyuruh para mukminin berselawat kepada Nabi. Dan kedua, apa dia? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallimu, dan mengucapkan salam kepada Nabi juga dengan arahan daripada Allah untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi ada dua khabar dan dua amar daripada Allah dalam ayat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Di sini sudah memadai untuk ditunjukkan keagungan Rasulullah. Kenapa? Karena Allah mendahulukan zat Allah dalam sebutan berselawat kepada Nabi. Tamam? Peristiwa sujud Nabi Allah Adam AS, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala sebut apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam AS, semua mereka sujud kecuali apa? Iblis. Jadi maknanya apa dia? Maknanya malaikat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam. Baik, sekarang nak tanya, Allah sujud tak kepada Nabi Adam? Tak. Allah suruh malaikat sujud, tapi Allah tidak berserta dengan perkara tersebut. Tapi dalam salawat kepada Nabi, Allah mendahulukan zat Allah Ta'ala yang agung dengan salawat tersebut. Inna allaha wa malaikatahu. Kemudian Allah Ta'ala tidak sebut Allah sahaja, Allah Ta'ala sebut inna, takkid di depan, sesungguhnya Allah. Nah, itu kita kalau dalam ngaji bahasa Arab, contoh kalau kita kata Zaidun fiddar, Zaid dalam rumah. Mungkin apa ni, ada orang percaya, ada orang tak percaya. Kalau orang tu percaya terus bila kali pertama kita sebut, kita dah memadai. Tapi kalau kita nak bagi kuat lagi kalam tadi, maka kita akan tambah dengan inna di depan. Inna Zaidan fiddar, sesungguhnya Zaid dalam rumah. Itu pun dah kuat dah sebenarnya. Kalau nak bagi kuat lagi pula, maka akan tambah lagi. Wallahi inna Zaidan fiddar. Demi Allah, Zaid dalam rumah. Sesungguhnya Zaid dalam rumah. Jadi itu semua dipanggil peringkat dalam kalimah Arab
bagi menunjukkan kekuatan bagi sebutan ataupun khabar yang dimaklumkan. Sekarang ni Allah sebut innallaha wa malaikatahu, digunakan inna pada perkataan depan tadi sudah cukup untuk menunjukkan bahawa Allah, mentakidkan bahawa Allah berselawat kepada Nabi dengan perkara tersebut. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala suruh kita semua berselawat kepada Nabi SAW, sebenarnya apa dia tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menyertakan kita bersama dengan alami al-ulwi. Kerana kita manusia ni, jin berada di alami sufli, alam yang rendah. Manakala para malaikat bukan Allah, no? Kerana Allah tidak bertempat. Yang dimasukkan ni para malaikat Allah. Para malaikat Allah berada di alami sufli, alami al-ulwi, alam tinggi. Makhluk di alam tinggi, kesemua mereka sentiasa berselawat kepada Nabi. Buktinya disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata innallaha wa malaikatahu yusalluna. Digunakan yusalluna. Tadi pertama Allah Ta'ala guna dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maknanya apa dia? Maknanya adalah untuk ad-dawam al-istimrar. Innallaha wa malaikatahu. Ini kalau siapa faham, siapa yang tak faham, dengar saja dulu. Allah Ta'ala guna innallaha wa malaikatahu ni jumlah apa ni? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, kalau didahulukan ayat tadi dengan jumlah ismiyah, maksudnya dengan jumlah kata nama. Dan ini menunjukkan dalam bahasa Arab apa dia? Ad-dawam wal istimrar. Untuk menunjukkan kata berterusan Allah dan malaikat berterusan dengan perkara tersebut. Jadi bukan tajad, bukan apa ni berlaku tadi sekali-sekala. Berterusan. Lepas tu kata Maulana Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau ditanya kepada kita apa yang sedang dilakukan oleh Allah, kalau orang tanya macam tu, maka jawapan yang boleh dijawab adalah Allah sedang berselawat kepada Nabi SAW. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kerana dalam takhrir tadi kita sebut apa dia? Innallaha yusalli, yusalli dengan fi'il mudara'. Penggunaan jumlah fi'liyah dengan fi'il mudara' pula maknanya akan jadi tajaddud wa apa dia? Dengan makna tajaddud. Dengan makna akan berlaku setiap masa. Selawat tadi tidak terhenti pada masa tertentu. Itu Allah guna dengan fi'il mudara'. Perbuatan sujud malaikat kepada Nabi Adam berlaku dengan fi'il madhi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu. Bila mana malaikat disuruh sujud, maka mereka telah sujud. Fi'il madhi maknanya sekali saja berlaku. Sujud tadi sekali saja berlaku. Tapi perbuatan selawat ini dilakukan dengan tajaddud. Yusalluna. Maksudnya setiap masa. Setiap detik berselawat. Kerana itu orang yang berselawat kepada Nabi, bila mana Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, disuruh kita selawat. Untuk apa sebenarnya? Untuk Nabi. Kau untuk kita? Untuk kita. Kerana orang yang berselawat tadi, dia akan berserta dengan alamul ulwi. Dan dia akan berada bersama dengan kedudukan ahlu as-samawat al-ula. Sama dengan ahli langit yang tertinggi. Ketika dia selawat kepada Nabi SAW. Maknanya waktu kita selawat tadi, orang yang berselawat ni sebenarnya ruh dia telah irtiqa, naik ke peringkat yang tinggi. Sebab tu bukan senang orang nak mengucapkan selawat setiap hari ni banyak-banyak. Melainkan orang ni diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ruh dia telah diangkat oleh Allah ke peringkat yang tinggi. Bukan senang. Jadi jangan diabaikan selawat. Sekurang-kurangnya sehari 300 kali. Ambil selawat pendek-pendek saja. Saya kita bagilah sekali lagi. Jadi ayat ni saja yang kalau kita baca tadi sudah mencukupi untuk menunjukkan bahawa keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha tinggi. Kemudian Allah Taala guna dalam ayat innallaha wa malaikatahu, Allah Taala guna dengan Allah. Allah Taala tak kata innar rahman. Allah Taala tak kata inna rabbakum. Allah Taala guna innallaha. Allah ismullahil azam, digunakan perkataan Allah dalam ayat tersebut untuk menunjukkan bahawa yang agung berselawat kepada yang agung. Dan Allah Ta'ala guna juga wa malaikatahu. Tak diguna wa malaikatu rabbi. Tak digunakan wa malaikatullah. Tapi di ataupun wal malaikah. Tak maaf, kalau guna tu pun bagus juga. Apa ni, besar juga kedudukannya. Tapi Allah Ta'ala tidak memilih dengan perkataan innallaha wal malaikah. Tapi Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu. Ada hu belakang. Maksudnya diidhafatkan kepada Allah. Dhamir kembali kepada Allah.
menunjukkan kata yang pertama segi bahasa, apa dia, menunjukkan kepada yang pertama keseluruhan para malaikat Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Bukan satu malaikat saja, bukan sekelompok malaikat saja, keseluruhan malaikat. Tugas mereka antara yang mereka lakukan selawat kepada Nabi setiap masa. Yang kedua, Allah meletakkan idhafat ataupun diletak sandaran bagi malaikat tadi dengan Allah untuk menunjukkan kemuliaan. Siapa sahaja yang terlibat dengan selawat kepada Nabi, bermakna dia telah terlibat pada ketika tersebut dengan Allah Azza wa Jalla, dengan para malaikat Allah yang maha mulia. Itu dia. Sebab tu jangan kita abaikan perkara tersebut. Dan bila Allah memuji baginda Nabi dengan ayat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, maka di sini kata ulama, sunnah kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa sirah sekalipun. Sunnah. Jadi kalau orang buat qasidah puji Nabi, Sayyidina Al-Imam Al-Busiri tulis apa ni, qasidah burdah, Al-Imam Al-Busiri memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara tadi perkara yang dituntut dalam syarak, kerana mengikuti akhlak Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kalau nak cerita ni, ayat ni perlu kepada tafsiran yang khusus bagi ayat tu sahaja, tapi cukup yang tu antara perkara yang disebutkan. Cuma ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Lepas tu kata Imam, hatta al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala mengatakan bahawa, kata, idza aradta an ta'rifa anna salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadat fanzur wa tafakkar fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kamu nak tengok, nah, betapa selawat kepada Nabi itu adalah afdal daripada segala jenis ibadah, tamam, cukuplah kamu melihat dan berfikir dengan ayat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, nah, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Tamam. Itu ayat surah Al-Ahzab ni, kita kalau nak tafsir Quran, orang ulama ajak kita suruh tengok as-sibaq, sawabiq wal lawahiq. Tengok ayat sebelum dengan tengok ayat selepas. Tapi ayat ni tak perlu tengok sebelum dan selepas. Ayat ni sendiri maknanya khusus pada dia saja. Hak ni keistimewaan ayat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tak perlu tengok sawabiq, tak perlu tengok lawahiq, tak perlu tengok ayat sebelum, tak perlu tengok ayat selepas. Ayat dia sahaja-sahaja sudah memadai dah untuk menunjukkan bahawa istiqlal, maksudnya, ataupun mustaqil ayat tadi daripada pemahaman sebelum dan selepas. Faham? Maksudnya ni pemahaman tentang kemuliaan Nabi ni mustaqil. Duduk sendiri dia saja. Cukup dah untuk menunjukkan kepada kita bahawa kebesaran baginda Rasul ini sangat agung. Faham? Sebab tu, kata apa ni Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bustanul Wa'izin, Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan antara faedah selawat kepada Nabi, kata beliau, wa'lamu rahimakumullah anna fi salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashra karamatin. Selawat kepada Nabi ini ada 10 keramat, ada 10 kelebihan. Yang pertama apa dia? Ihdahunna salatul malikil jabbar. Yang pertama, salat Malikil Jabbar, Tuhan yang maha agung, juga berselawat bersama dengan orang yang berselawat. Itu satu. Yang kedua, syafa'atun nabiyil mukhtar, akan mendapatkan syafa'at Nabi yang terpilih. Yang ketiga, kelebihan orang selawat. As-salisah, al-ikhtida'u bil malaikatil abrar, dia akan mengikuti malaikat yang mulia. Yang keempat, mukhalafatul munafiqina wal kuffar, dia akan berbeza dengan orang munafik dan kufar. Karena munafik sangat berat lidah dia untuk selawat kepada Nabi, dan dia akan anggap tidak ada faedah apa. Tamam? Jadi kita kena menjauhkan dan membezakan kita dengan munafik dan juga kufar. Wal qamisatu, dan yang kelima kelebihannya, mahwul qataya wal auzar, dipadamkan dosa-dosa dan kesilapan. Yang keenam, as-sadisatu, qada'ul hawaiji wal autar, akan diperkenankan segala hajat-hajat kita. Wasabi'atu, dan yang ketujuh, tanwiru zawahiri wal asrar, akan memberi cahaya pada zahir dan batin kita. Yang kelapan, saminatu, an-najatu min azabi daril bawar, akan selamat daripada azab
hari pembalasan atau hari gegak gempita ataupun hari kecelakaan, hari akhirat nanti. Wattasi'atu, yang kesembilan, dukhulu darir rahati wal qarar, akan masuk ke dalam tempat kerehatan dan tempat tetap, iaitu di dalam syurga Allah Ta'ala. Yang kesepuluh, salamul malikil ghaffar, maka akan mendapatkan salawat dan salam daripada Tuhan yang maha pengampun. Faham? Saya baca balik sebab belakang dia tadi dia ada perkataan yang sama. Bagi dengar satu-satu sedap yang beliau tulis ni. Wa'lamu rahimakumullah anna fi salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashra karamatin ihdahunna salatul malikil jabbar wasaniyatu syafa'atul nabiyyil mukhtar wasalisatul ikhtida'u bil malaikatil abrar warrabi'atu muqalafatul munafiqin wal kuffar والقامسة محو القطايا والأوزار والسادسة قضاء الحوائج والأوطار والسابعة تنوير الظواهر والأسرار والثامنة نجاة من عذاب دار البوار والتاسعة دخول دار الراحة والقرار والعاشرة سلام الملك الغفار. Semua ar belakang semua. Ar ada ra belakang semua disebutkan oleh beliau. Jadi moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan banyak berselawat kepada Nabi. Cuma macam mana nak selawat kepada Nabi? Adakah selawat kepada Nabi dengan selawat yang khusus? Seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian orang, bila mana diturunkan ayat Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, maka para sahabat tanya, bagaimana kami nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW lalu menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan sirah yang pelbagai tapi dengan hampir yang sama, iaitu selawat Ibrahimiyah. Ada orang kata Nabi ajak macam tu, yang kita pergi ambil selawat lain ni apa pasal? Gemah dia. Kita kata gemah ni. Nabi ajak macam tu, adakah Nabi kata ni? Ya betul yang kamu sebut tu, tapi tak ada masalah. Kita tidak kata bahawa selawat Nabi ini yang disebutkan oleh kamu itu salah, tak. Cuma kita sebut kata istidlal kamu salah ketika kamu salahkan orang lain yang berselawat dengan sirah yang lain. Karena Nabi tak sebut dalam ni. Bila sahabat tanya ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepadamu ya Rasulullah selepas turun ayat tadi? Nabi kata apa? Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan dengan sirah selawat Ibrahimiyah yang kita baca waktu semayang fardu. Betul? Baik, nak tanya sekarang ni. Ada Nabi sebut? Sebut hak ni saja. Jangan duk baca selawat lain. Ada? Nabi kata. Tolong buat keluar ni. Ada Nabi kata, baca hak ni saja. Kata yang ni saja. Qulu hadhihi sirata faqat. Ada Nabi kata itu? Tak, Nabi kata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu je Nabi kata. Nabi tak kata, kata hak ni saja. Yang pergi tambah apa pandai-pandai kata, jangan selawat dengan selawat lain. Ni kamu ni pandai-pandai tambah ni, ni buat bid'ah ni. Dia kata kita buat bid'ah, dia yang buat bid'ah sebenarnya. Sebab dia telah mengkaitkan benda yang tidak dikaitkan oleh Nabi. Dia telah meletakkan suatu sempadan pada benda yang tak disempadankan oleh Nabi. Padahal dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepada Nabi dan salam, mengucapkan salam kepada Nabi. Kan umum tu. Kemudian sahabat tanya, macam mana nak selawat Rasulullah daripada lafazmu ya Rasulullah? Contoh macam tu. Nabi kata, sebut macam yang aku kata ni. Tapi adakah Nabi nafi selawat lain? Tak. Sebab tu ada ulama khilaf lagi panjang pula berkenaan dengan selawat yang macam-macam. Hatta para sahabat pun ada selawatnya masing-masing. Ada selawat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar tak jumpa ayat ni. Tak jumpa hadis ni. Hai dulu pada kita lagi dia sahabat Nabi. Dan dia juga mengajarkan dengan sirah selawat yang ada beliau sendiri tulis. Dan selawat yang ditulis oleh para ulama dalam kitab Dalailul Khairat, yang ditulis oleh Ali Imam An-Nabhani, selawat Ibrahimiyah, selawat Ali Imam Syafi'i, selawat Azimiyah, selawat Tabibiyah, selawat Tafrijiyah dan seumpamanya, kesemuanya tadi dibenarkan, tidak ada masalah. Faham? Jadi selawatlah dengan apa sirah selawat yang kita rasa mudah, senang untuk kita berselawat, silakan, tidak ada masalah. Dan jangan terperangkap ataupun jangan tertipu dengan sebahagian ucapan di kalangan saudara-saudara kita yang melarang benda yang tidak dilarang oleh Nabi SAW.
Karena ini adalah satu kezaliman dan kebodohan sebenarnya daripada sebahagian orang yang mengkaitkan benda yang tidak dikaitkan oleh Nabi dan melarang umat Nabi SAW daripada melakukan yang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Tamam? Sebab tu moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita mengatakan as-salatu alayya, kata Nabi, sallu alayya, kata Nabi, selawatlah kamu kepada aku, fa inna salata alayya zakatun lakum, selawat kepada aku itu adalah zakat kepada kalian. Apa maksud zakatun lakum? Zakat kepada kalian dengan makna taharatun lakum wa maghfiratun li dhunubikum. Zakat itu maksudnya membersihkan dosa kamu dan juga menjadi pengampunan kepada dosa kamu. Tamam? Jadi kalaulah sekadar selawat saja apa yang diinginkan kita diperkenankan oleh Allah, walau kita tak minta. Kalau kita minta, tak tentu benda kita minta tu baik. Betul? Kita minta, ya Allah, bagilah saya kereta Porsche SPG, ya Allah, minta tu. Baikkah kat kita kereta Porsche tadi? Kita baik kot, boleh laju. Baik ni dapat kereta Porsche, nak buat minyak tak larang. Nah, dah kena tidaklah kereta tu. Tayar saja berapa ribu. Dia kata, baik nak kancil baliklah, dia kata. Itu bukan semua benda yang kita minta tu baik untuk kita. Karena yang baik adalah yang diberi oleh Allah kepada kita. Sama? Yang tu. Jadi, kalau kata kita minta sesuatu tadi, kemungkinan kita tajarra ala syai. Kita minta dengan lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ya, hakikatnya hak permintaan kita pun ditetapkan oleh Allah juga. Hak kita minta tu pun ditetapkan oleh Allah. Maksudnya Allah menetapkan kita akan minta benda tu. Kalau Allah nak bagi tak bagi tu urusannya Allah. Ha? Kita tak boleh tanya kenapa Allah tak bagi. Cuma ta'aduban ma Allah, beradab kita dengan Allah, maka kita minta yang terbaik di sisi Allah. Sebab tu kita doa apa dia? Doa Nabi. Ajak kepada Sayyidina Aisyah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kepada kami di dunia ni dengan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dengan kebaikan, wa qina adzabannar. Itu doa kita. Kita tak minta, ya Rabbana atina malan kathira, Rabbana atina zaujan kathira, isteri yang ramai, Rabbana atina baitan kabira, rumah yang besar, Rabbana atina sayyaratan saghira, kereta kecil, rumah besar kereta kecil lah, kereta pun besar nak juga, sayyaratan kabiratan, Rabbana atina kata kata kata, nak semua benda-benda, minta sesuatu tak, Rabbana atina fid dunia hasanah. Hasanah pula dengan tidak ada alif lam, dengan nakirah, dengan makna hasanatun azimah, dengan makna kebaikan yang besar. Apa saja kebaikan yang Allah Ta'ala cetak kepada kita akan jadi kebaikan. Apa saja, walau RM2 dapat kepada kita dalam hari itu yang dicatat oleh Allah, itu terbaik insyaAllah. Minta macam tu kepada Allah. Jadi yang paling terbaik apa dia? Kalau kita selawat. Bila orang tadi selawat, dia tak minta apa, dia selawat saja. Nah, ha? Nasib selawat saja, doa lah pula kepada Allah. Awak selawat tak doa kah? Apa dia yang kita selawat? Allahumma salli ala, awal lagi sebut ya Allah. Ha, awal lagi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada? Ada kita sebut apa ni dengan perkataan lain? Kita sebut Allah dulu. Wahai Allah, ya Allah. Sebab kita, kenapa kita dahulukan dengan ya Allah, Allahumma? Ha? Kenapa kita dahulukan dengan Allahumma? Ya Allah, selawat. Kita duk selawat tu kita terah kepada Allah. Karena seorang tidak akan mampu untuk mengucapkan selawat dengan hak yang sebenar melainkan Allah sahaja yang tahu. Sebab tu kita baca dengan sirah macam tu. Sebab tu kita tak baca usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kemah dia. Nah, boleh tak baca? Ada, ada sirah yang disebut dalam kitab ni, kata apa? Ada orang boleh baca dengan selawat macam mana? Kata Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikataka anni usalli ala Muhammad. Tapi dulu juga dengan Allah. Dia baca apa? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi denganmu ya Allah, menyaksikan dengan kamu ya Allah dan dengan para malaikatmu bahawa aku berselawat kepada nabimu. Tapi tetap serah kepada Allah juga. Faham? Jadi kerana tu kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak baca usalli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana kita tidak mampu untuk menyebutkan sirah yang sebenar dan juga perkataan yang terbaik untuk Nabi kita Muhammad. Allah sahaja yang boleh untuk perkataan tersebut. Boleh kan? Jadi kita tutup majlis kita pada malam ni dengan selawat kepada Nabi. Sebenarnya inilah majlis yang sebenar. Akhir inilah majlis yang sebenar sebenarnya. Hak saya cakap tadi itu tamyiz sahaja.
Sebab yang akhir ni lah yang paling payah orang nak buat. Guru kami Maulana Syekh Abdul Huda Ya'qubi, nah, satu dalam majlis beliau dia kata apa? Hari ni kuliah kita adalah zikir. Kita akan zikir sama ramai-ramai. Jadi dengan pegang tasbih zikir, inilah kuliah kita hari ni. Nah, kenapa kata beliau? Kerana yang ni paling payah orang nak buat. Orang suka dengar kuliah. Tapi benda yang dikuliahkan tadi sukar untuk dilaksanakan. Okey. Ni kalau kita bagi ceramah, bagi selawat kepada Nabi. Oh, senak dekat. Oh, masya-Allah. Rupanya selawat kepada Nabi ni banyak faedah noh. Naik-naik kereta, maki orang balik. Tak ada selawat juga. Nah. Balik rumah tetap sama juga keadaan. Tak ada beza apa. Sebab tu kuliah yang paling sikit orang mai adalah apa dia? Majlis apa yang paling sikit orang mai? Jarang orang mai ramai-ramai ni. Majlis zikir. Bukan kata orang Johor, budak Azhar sendiri pun. Leduk di Azhar, majlis Maulana Yusri Hafizahullah pagi-pagi subuh. Hak ramai mai waktu bila? Waktu Syekh baca kitab. Waktu Syekh wirid pada lepas subuh tu, hak tu tu ada Syekh ya. Dengan beberapa orang nak buat. Hak tu yang duk mai majlis zikir tadi. Hak mai balik lepas tu bila mai? Sejam selepas zikir baru dapat pekat mai. Mai nak dekat kelas Syekh. Dan depa ingat itulah ilmu. Sebenarnya ilmu pada permulaan tu. Masa wirid dengan zikir itulah ilmu yang sebenar-benarnya. Faham? Moga-moga kita jadi orang yang beramal dengan ilmu insya-Allah. Jadi kita akan selawat dengan selawat dhamir. Saya akan pimpin selawat dhamir. Selawat dhamir ini mudah saja. Tuan-tuan amalkan selepas subuh dengan selepas maghrib. Jangan tinggal selepas subuh 100 kali, selepas maghrib 100 kali. Faedahnya sangat besar. Diperkenankan 100 hajat kita. 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat. Kalau kata baca sehari 2 kali, iaitu selepas subuh 100 kali, selepas maghrib 100 kali. Jangan tinggal baca ni. 100 selepas subuh, 100 lepas maghrib. Solat maghrib. Jangan sebelum kita bangun tu, duduk baca selawat dhamir ni dulu. Diperkenankan 30 hajat waktu subuh tu di dunia, 70 hajat di akhirat. Waktu maghrib baca pula 30 hajat, 70 hajat di akhirat. Jadi maknanya satu hari 60 hajatnya di dunia diperkenankan oleh Allah. Dan 140 hajatnya di akhirat diperkenankan oleh Allah. Bayangkan tiap-tiap hari dibaca. Kalau tiap-tiap hari dibaca, macam mana ada hajat-hajat dia? Apa dia hajat kita sangat? Kalau 60 hajat diperkenankan, apa sangat hajat kita? Cuba sebut tengok. Kadang-kadang dua hajat pun tak teringat dah kita hajat ketiga. Sama? Jadi sebab tu jangan tinggal selawat ni, kata Al-Habib Hussein Qirit rahimahullahu ta'ala, sangatlah rugi orang yang tahu kelebihan selawat ini tapi meninggalkan amalannya. Kenapa? Kerana dia dah tahu kelebihan tapi ditinggalkan. Kita kalau kata raja kata, siapa yang baca yang ni tiap-tiap hari boleh mai ke istana di Anak Bukit, mai minta duit 100 tiap-tiap pagi. Agak-agak lah. Agak-agak dia tinggal lah kalau kata dia. Raja kata, siapa baca hak ni boleh mai ke istana, pihabak dekat Pak Gad istana tu, kata saya dah baca dah, boleh ambil 100 tiap pagi. Tobat dia tak tinggal ya. Dia kata, tobat dia tak tinggal. Dia akan pergi punya, baca lepas tu dia akan pergi batuk kat itu. Tapi ni siapa yang maklum ni? Yang maklum ni Nabi SAW. Baik, macam mana selawat dia? Yang pertama kena baca apa dulu? Baca ayat tadi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian selawat 100 kali. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. 100 kali. Pendek. Ini selawat paling pendek dalam dunia. Ada lagi selawat paling pendek daripada tu? Ha? Kalau orang kata solat Sayyidina Jibril, solat Sayyidina Jibril panjang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, atau sallallahu alaika, sallallahu apa? Macam mana? Sallallahu ala Muhammad. Panjang. Ni Allahumma salli alaih. Sallallahu ala Muhammad lebih kurang lah. Nah, ha, sini Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Sebab tu dipanggil dhamir. Sebab dia sebut alaih. Alaih itu kembali kepada Nabi SAW. Sama. Jadi kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli alayhi, 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 Allahumma salli alayhi.
Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup satu kali, tak sampai satu minit. Kalau ini dibaca sehari 1000 kali, 10 minit. 10,000 kali 10 minit aja. Duduk dalam kereta, sambil nak kerja, 10 minit dalam kereta 1000 kali Allahumma salli alaihi. Insya-Allah selesai 1000 kali sehari. Selawat kepada Nabi. Dan dalam Quran Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat macam mana selawat pun, tapi masalah dia sebut ya 1000 kali tapi tetap tak baca juga. Walau 10 minit. Sehari 24 jam, 24 jam kosong tak ada selawat sikit pun. Jadi jangan tinggal selawat. Insya-Allah dapat faedah besar. Amalkan. Qad jarabna. Kita telah tajribah dengan perkara tersebut. Saya ijazahkan kepada ibu ayah semua untuk mengamalkan dengan selawat tadi. Dan moga-moga kita dapat manfaatnya sama-sama insya-Allah taala. Saya rasa setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf pada pihak masjid kerana mengambil masa ibu ayah semua, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah, yang Allah memberikan kebaikan dan kesempurnaan, dan serta menunjukkan kelemahan kita tadi adalah untuk menunjukkan keagungannya Allah azza wajalla. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa sib rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim naj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanan fi ali qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.